أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 40 dengan tema kisah Gua Thur. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Artinya, jika kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya telah menolongnya dia itu. Ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gunung. Waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka di kita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad, membantunya dengan mengarah ke arah yang tidak ada, dan Allah menjadikan sebuah itu apa yang ada. Dan kami Allah itu adalah yang ini. Pada ayat ini para jemaah, Allah mengkisahkan tentang kejadian Nabi sampai di Gua Thur. Gua Thur artinya lembah yang ada di Bukit Thur, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah ada perintah untuk hijrah, maka Nabi melalui jalur, bukan jalur umum, kalau bahasa kita jalur tikus begitu ya, melalui jalur yang tidak dijangkau oleh manusia. Bahkan kalau kita umroh itu terkadang oleh pengasuhnya diberitahu, inilah Bukit Thur yang mana Rasulullah
bersembunyi di atasnya. Kita bisa membayangkan para jemaat jalannya terjal, sulit. Nabi mencapai melalui jalur itu, jalur yang sulit, hanya karena untuk mengelabui, jangan sampai terlacak oleh musuh. Sebab kepergian Nabi itu ternyata menjadi sesuatu yang besar bagi masyarakat Mekah. Bahkan sampai ada sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imbalannya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta ini benar-benar lumayan para jamaah, karena satu unta saja harganya bisa, ukurannya bisa 3 atau 4 sapi, 4 ekor sapi kita. Nah ini, jadi mahal sekali unta itu. Kalau kali 100 itu sudah berapa itu sudah? Makanya banyak akhirnya para jawara berlomba-lomba untuk bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah sejarah dakwah Islam para jamaah, telah terjadi beberapa kali hijrah. Ada 3 kali hijrah pada umat Islam. 2 kali hijrah terjadi kepada negeri Habasyah, negeri Ethiopia, di mana pada saat umat Islam mengalami tekanan-tekanan dalam menjalankan agamanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Jumlah mereka pada saat hijrah yang pertama 12 rajulan wa arba'u niswatin, yaitu terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Termasuk di antaranya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu an bersama istrinya, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang ikut hijrah pertama kali ke Habasyah. Dan di antaranya lagi adalah Az-Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Abu Salamah dan istrinya, yaitu Ummu Salamah. Mereka-mereka ini di antara yang ikut pada hijrah yang pertama, karena menghadapi tekanan kaum Quraisy yang sangat luar biasa. Kapan terjadinya tekanan yang amat berat kepada kaum muslimin saat itu? Yaitu terutama ketika Rasulullah membacakan surah An-Najm, yang di situ mencaci atau istilahnya mengkritik tuhan-tuhan mereka. Ya, ketika turun ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, tahukah kalian Lata, Uzza dan Manat, tuhan yang ketiganya? Nah ini mereka marah, setan datang menyulut kemarahan kaum Quraisy, sehingga kemudian umat Islam mendapatkan tekanan yang sangat berat. Tapi itulah ujian, ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi harus menyampaikan ayat yang diturunkan. Maka terjadilah kemudian kesedihan yang sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian diizinkan oleh Rasulullah beberapa orang tadi hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Kemudian terjadi setelah itu mereka pulang, ya, setelah ada
agar reda, maka mereka yang hijrah ini kembali ke Quraisy, kembali ke Mekah, sampai pada akhirnya terjadi pula yaitu hijrah yang kedua setelah beberapa tahun berikutnya, di mana ini mendekati hijrahnya Nabi ke Madinah, ya, mendekati, sangat dekat sekali waktunya dengan hijrahnya Nabi ke Madinah. Kenapa Nabi tidak ikut hijrah? Karena seorang Nabi tidak boleh hijrah kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang Nabi hijrah dari negerinya kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam hijrah meninggalkan negerinya sebelum diperintah. Maka terjadilah kemudian Nabi Yunus diuji oleh Allah harus merelakan untuk terjun ke laut. Ya, ketika tiba-tiba kapal yang ditunggangi Nabi Yunus itu oleng. Ternyata begitu ditimbang kelebihan satu orang saja. Ya, cuma kelebihan satu orang saja. Nah, ini kalau bukan karena ada sesuatu kan tidak mungkin, ya. Saat itu Nabi Yunus langsung tanggap, oh ini aku yang dimaksud. Karena keluar tanpa izin. Keluar dari negerinya maksudnya. Sebab marah Nabi Yunus. Dakwah sekian tahun tidak digubris oleh umatnya, oleh rakyatnya. Akhirnya Nabi Yunus marah dan meninggalkan negerinya. Sampai ada peringatan seperti itu. Kemudian Nabi Yunus mengajukan diri bahwa dia yang rela untuk terjun, ya, ke laut untuk menyelamatkan kapal dan penumpangnya. Begitu Nabi Yunus terjun, ternyata ditangkap oleh ikan, ya, oleh ikan nun. Ditangkap dan kemudian ya ditelan. Sesampainya di dalam perut laut itulah Nabi Yunus menghadapi kegelapan. Ternyata di situ ada satu ruangan kosong lah gitu loh, yang memang ditempati oleh satu orang lagi. Nah, di situ Nabi Yunus bertobat kepada Allah dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa ini doa yang sangat bagus para jamaah, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang membaca doanya Nabi Yunus ini, maka Allah akan kabulkan hajatnya. Dan alhamdulillah saya sendiri setiap hari entah berapa ratus, enggak tahu para jamaah, saya berusaha doa ini saya baca. Mungkin sampai 1000 mungkin dalam satu hari. Yang jelas setiap hari saya berusaha membaca. Kenapa? Karena pada doa ini mengandung tasbih, yang kedua mengandung taubat para jamaah. Saya selalu membaca di samping istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, saya baca juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ditambah lagi dengan tasbih yang panjang itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita berusaha untuk istiqomah dalam hal ini. Dan juga ada satu hikmah para jamaah dari doa Nabi Yunus tadi yang kita harapkan, di mana karena Nabi Yunus membaca doa itulah, maka Allah selamatkan Nabi Yunus dari kebinasaan. Sebagaimana ayat berikut ini, hatta hin, doanya Nabi Yunus alaihi salam
laula annahu minal musabbihin. Sebentar para jamaah, laula annahu minal musabbihin, minal musabbihin. Oh, keliru. Laula annahu minal musabbihina, yaitu pada surah As-Saffat surah ke-37 ayat 143. Surah ke-37 As-Saffat mulai dari ayat ke-139 sampai ayat ke-144. Bahkan sampai 148, ya, mungkin bisa dibaca artinya. Mulai dari 139. Ini para jamaah alasan kita memperbanyak doa Nabi Yunus, ya. Kata Allah, wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu adalah termasuk di antara para rasul. Ketika ia pergi ilal fulkil mashhun, menuju ke kapal yang penuh muatan. Fasaha mafakana minal mudhadin, penuh muatan oleng, maka ia ikut apa namanya dalam hal apa namanya ia ditimbang, kemudian dia termasuk yang terkalahkan. Artinya dia menyerah, dia mau dilempar, ya. Lalu faltaqamahul khutu wa huwa mulim, lalu dia ditangkap oleh ikan dan dia dalam keadaan sakit. Ini ayat ke-143 para jamaah bisa dilihat. Falaula annahu kana minal musabbihin, kata Allah, maka sekiranya ia, dia Yunus, tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepadaku, banyak memahasucikan aku, artinya banyak bertasbih kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan bertempat di perut ikan itu sampai hari kebangkitan, artinya mati. Ini saja para jamaah, kita ambil kesimpulan, kita banyak masalah para jamaah, tantangan hidup kita banyak, masalah hidup, fitnah hidup, apalagi sekarang. Maka dengan memperbanyak tasbih, ya sebenarnya bukan hanya doa itu, tasbih apapun, zikir apapun, agar kita berharap pertolongan Allah selalu bersama kita dalam keadaan, terutama dalam keadaan di ujung tanduk, dalam keadaan tertekan, kita berharap pertolongan Allah selalu datang kepada kita. Ini maksud daripada ayat ini. Sehingga kata Allah, sekiranya dia bukan termasuk orang yang ahli bertasbih kepadaku, maka dia akan mati, kata Allah, akan seterusnya di dalam ikan. Nah, kemudian karena dia termasuk banyak bertasbih kepada Allah, Allah selamatkan dia, sehingga ikan tadi dibikin sakit oleh Allah,
Ya, barangkali ikan itu mungkin malaikat raja Maria yang diutus oleh Allah. Allah kun fayakun kan? Kun fayakun. Kemudian disemburkan dan terlepas ke pantai. Dalam keadaan terkulai dalam masa 40 hari. Kemudian makanannya apa? Allah tumbuhkan labu. Setiap hari tumbuh berbuah. Itu yang dimakan oleh Nabi Yunus. Dan dalam kisah lain ada binatang yang menyusui, yang menyusui beliau sehingga lambat laun menjadi sehat kembali. Nah, kemudian setelah itu Allah utus kepada suatu negeri. Nah, negeri ini sampai hari ini saya belum bisa memastikan apakah dia kembali ke negerinya lagi atau di negeri lain. Ini saya belum mendapatkan kepastian. Saya cari, belum ada keterangan yang pasti. Di satu sisi sepertinya kembali ke negerinya lagi, di sisi lain sepertinya di negeri yang lain. Intinya Allah katakan wa arsalnahu ila mi'ata alfin aw yazidun. Kemudian beliau diutus ke suatu negeri yang memimpin rakyat sebanyak 100,000 atau lebih. Apa yang terjadi? Fa'aminu, mereka semua beriman. Famatta'nahum ilahin, lalu kami beri anugerah mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Di sini pula dari membaca doa Nabi Yunus tadi para jamaah, di samping ada taubat di dalamnya, kemudian bertasbih kepada Allah, dan Allah memberi pertolongan yang tidak diduga-duga. Kemudian Allah beri derajat, sehingga setelah itu beliau memimpin lagi dan semua umatnya beriman. Ini kalau guru saya dulu, artinya guru saya di mana saya ikut majelis taklimnya, beliau menganjurkan agar kita punya amalan ini. Siapa tahu, kata beliau, di antara maksudnya, siapa tahu cita-cita kita yang baik diterima oleh Allah. Ataupun kalau tidak kita, siapa tahu anak kita diberi anugerah oleh Allah. Atau ada di antara anak-anak cucu kita yang diberi anugerah oleh Allah, bisa menjadi orang-orang yang soleh, bisa menjadi orang-orang yang baik. Nah, ini para jamaah, saya menerima sekali apa saran seperti ini. Kenapa? Inilah ayatnya. Inilah ayatnya. Dan Nabi pun mengatakan seperti itu, bahwasanya barang siapa yang memperbanyak doa Nabi Yunus, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Termasuk kita pelajari surat As-Saffat ini para jamaah, di sini juga mengarah ke sana. Dengan bertobat itulah Nabi Yunus kemudian diampuni dosanya dan diangkat derajatnya sampai memimpin 100,000 lebih, aw yazidun kata Allah, dan mereka semua beriman, tidak ada yang kafir. Nah, di sini kita berharap dengan mengamalkan doa itu agar Allah memberi kebaikan kepada kita, ya, memberi derajat kepada kita, ampunan kepada kita, terutama diri kita, anak-anak kita, dan keturunan kita. Sekali lagi, saya sangat senang sekali dengan doa ini para jemaah. Bukan berarti riak, tapi ingin berbagi. Saya setiap hari membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wallahu ta'ala berapa? Yang jelas saya berusaha lebih dari 100. Saya berusaha lebih dari 100. Istighfar Rasulullah 100. Saya merasa harus lebih dari itu. Kalau Rasulullah 100, saya harus di atas Rasulullah. Kenapa? Rasulullah orang yang dijamin masuk surga, sedangkan saya banyak dosa, banyak pengkhianatan kepada Allah. Maka saya merasa harus lebih banyak begitu. Jangan lupa para jamaah, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah 100 kali. Kemudian jangan lupa pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa jangan kurang dari 100, dan begitu seterusnya. Adapun doa Nabi Yunus ini para jamaah, bisa dibaca sendiri kemudian apa difahami bahwa Nabi Yunus dengan doa ini diangkat oleh Allah. Bahkan doa Nabi Yunus itu termasuk
ahli tasbih yang sangat kuat sehingga dikenal di kalangan para malaikat. Suara Nabi Yunus tidak asing di kalangan para malaikat. Demikian juga kita para jemaah. Apabila kita ini manusia yang taat, istiqomah, selalu banyak berdoa, selalu misalnya di antara kita punya amalan kuat baca Al-Qur'an misalnya, one day one juz misalnya, maka suara kita akan dikenal di alam malaikat. Oh, ini suaranya Ridwan ini. Begitu saya membaca, langsung malaikat ini Ridwan yang membaca dan malaikat pun mendoakan. Seperti itu. Suara-suara orang yang beribadah kepada Allah, para malaikat mengenalinya dan malaikat mendoakannya. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk mendukung ibadah kita. Karena itu para jamaah, jangan putus asa dari beribadah. Allah akan kasih sekali gerakan dalam ibadah, sekali zikir dalam berzikir, Allah akan lipat gandakan. Karena yang mendukung kita itu para malaikat Allah yang khusus diciptakan untuk kita. Di samping juga benda-benda yang ada di dunia ini, sampai kepada ikan yang ada di lautan ikut mendoakan kita. Demikian pahala daripada ibadah. Pada saat Nabi Yunus sedang berada di dalam perut ikan Nun bertasbih, suara itu didengar oleh malaikat tidak seberapa jelas itu apa namanya, redup-redup begitu para jemaah, sayup-sayup begitu. Karena memang belum waktunya. Allah tentukan tobatnya harus melalui 40 hari. Setelah 40 hari itulah baru tenar suaranya. Sayup-sayup. Sehingga hari pertama malaikat biasa-biasa saja, cuek. Ini tasbihnya siapa ya? Dia ngomong sama teman-temannya. Di malaikat, di alam malaikat, di langit. Ini tasbihnya siapa? Tapi mereka tidak tahu ini tasbihnya siapa. Hari keduanya agak terang sedikit. Sampai hari ke-49-nya mulai terang. Saat itulah, maka hari ke-40-nya terutama, para malaikat langsung, bukankah ini suaranya saudara kita Yunus? Langsung semua malaikat serentak, ini saudara kita Yunus. Lantas kemudian mereka memohonkan ampun kepada Allah. Saat itulah Nabi Yunus diterima taubatnya. Subhanallah para jemaah. Itulah strategi Allah untuk kalau kita berbuat kebaikan, Allah kembangkan dengan dibantu oleh Allah menciptakan malaikat untuk itu. Sehingga para jamaah, ibadah kita nanti insya Allah ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan terbelalak. Kita akan terbelalak. Kenapa? Kenapa? Karena kita merasa ibadah kita di dunia itu gak seberapa gitu loh. Begitu di hadapan Allah ternyata luar biasa penghargaan Allah kepada kita. Insya Allah selama kita ikhlas. Dan yang kedua para jamaah, jangan lupa ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah syarat diterimanya amal. Baik, kembali kepada bab semula tentang hijrah yang kedua, yaitu mendekati hijrahnya Nabi ke Madinah. Saat itu diikuti oleh 83 kaum laki-laki dan 17 orang kaum wanita. 17 orang kaum wanita. Kemudian falamma sami'u bi muhajiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, tatkala mereka mendengar bahwasanya Rasulullah hijrah ke Madinah, raja'a minhum thalathatun wa thalathuna rajulan, kembalilah ke Mekah yaitu 33 laki-laki, wa minan nisa'i thamanun, dan dari wanita yaitu 8 orang, selainnya masih tinggal di Habasyah. Dan Raja Habasyah kemudian masuk Islam para jamaah, masuk Islam. Dan sebelum sampai ketemu dengan Nabi, Raja Habasyah sudah meninggal. Maka kemudian Nabi mensolati Raja Habasyah, ya, mensolati Raja Habasyah dengan solat ghaib. Itulah cerita tentang solat ghaib yang pertama kali. Makanya solat ghaib itu bukan untuk semua orang para jamaah. Semua orang sak kampung kemudian di masjid sebelah ikut solat ghaib, tidak. Ya, yang benar solat ghaib itu
untuk mereka-mereka yang tertentu. Misalnya seorang pahlawan, seorang ulama besar, ya, seorang pejabat yang soleh misalnya, atau misalnya bagi Masjid Al-Muttaqin, perintis pembangunan masjid yang pertama kali, yang sudah pindah ke Jawa Barat misalnya. Kemudian kita mendapat SMS bahwa si Fulan meninggal, maka Masjid Al-Muttaqin mengadakan salat gaib. Nah seperti itu. Bukan setiap meninggal orang mati di salat di gaib. Misalnya kenjiran sebelah sana atau mana itu. Misalnya di ITS sana ada orang mati terus tetangganya dengar minta di salat gaib. Enggak, para jemaah. Enggak seperti itu. Berapa banyak kita akan salat gaib ya. Nah diarahkan kepada yang memang penting. Nah ini seperti ini misalnya. Kemudian para jamaah, kisah dari ayat ini, Allah mengatakan jikalau kamu, kamu artinya dengan jamaah kalau di sini, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Muhammad, artinya tidak menolong agama Muhammad, ini sebenarnya tertuju kepada orang-orang kafir Quraisy yang cenderung melawan, tidak beriman. Sedikit sekali yang beriman. Bahkan yang banyak justru dari kaum Buddha. Memang sunnahnya para nabi, para jamaah yang beriman kepada para nabi sepanjang sejarah, sedikit dari para pembesar, yang banyak dari Buddha atau orang du'afa, orang miskin. Itulah pengikut para nabi. Maka faqad nasarahullahu, maka Allah telah menolong dia. Idh akhrajahul ladhina kafaru thaniyathnaini, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang, yaitu dua orang di sini siapa? Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada saat hijrah itu, hijrah ke Madinah, Nabi tidak langsung berangkat. Yang berangkat duluan itu justru para sahabat, ya. Tapi sebelumnya memang Nabi sudah ada kontak dengan kaum Madinah, orang Madinah yang kemudian datang haji, mereka datang ke haji, tapi hajinya haji waktu masih kafir. Kan orang kafir setiap tahun juga haji. Orang-orang Madinah mendengar bahwa Nabi yang terakhir sudah datang. Ada orang ngaku jadi Nabi. Maka ada beberapa orang dari Madinah yang waktu itu melaksanakan ritual tahunan, kepingin ketemu dengan Nabi itu. Begitu ketemu, wawancara sebentar dan cocok, maka mereka pun beriman. Nah, itulah yang digunakan oleh Nabi, kesempatan untuk menjalin hubungan. Kalau nanti Allah memerintah hijrah ke Madinah, agar mereka mempersiapkan segala kemungkinannya. Nabi sudah katakan sejak jauh-jauh sebelumnya kepada mereka yang beriman ini. Sampai pada akhirnya mereka pun berjuang di Madinah dan menjadikan Madinah sebagai negeri iman. Nah saat itulah mereka sudah siap menerima kedatangan para muhajirin dari Mekah. Maka para sahabat pergi ke Madinah dengan diam-diam. Di antara mereka ada yang lolos sampai di Madinah, di antara mereka ada yang tercekik di jalan, mati di jalan. Yang korbannya tidak disebutkan berapa ribu orang di jalan, yang sampai ke Madinah juga tidak disebutkan dalam sejarah. Yang jelas begitulah, ada yang mati di perjalanan. Karena orang-orang Quraisy ganas, para jemaah, mengejar mereka, siapapun yang keluar mengejar mereka. Ya, sampai terakhir siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang tidak keluar duluan. Terakhir beliau, setelah umat Islam sudah pada keluar, Umar bin Khattab naik ke tembok Ka'bah sambil mengatakan diantaranya, siapa yang ingin kehilangan keluarganya, cegat aku besok. Siapa yang ingin kehilangan hartanya, cegat aku besok. Seperti itu beberapa kalimat yang dikatakan oleh Umar kepada sekian orang Arab, yang orang kafir yang ada di sekitarnya. Besok harinya Umar keluar sendirian tanpa ada yang berani mencekal Umar bin Khattab. Subhanallah. Umar bin Khattab berjalan, tidak ada yang satu pun yang berani unjuk hidung untuk mencegat Umar. Karena memang Umar itu masya Allah ya, kuat sekali begitu.
Kemudian setelah itu Nabi yang terakhir dijadikan oleh Nabi Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah, supaya apa? Karena rumah itu dikepung berhari-hari para jamaah, agar Nabi tidak sampai keluar. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan kedudukan Nabi. Beliau tidur ditutupi dengan kain penutup tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi keluar dengan membaca beberapa ayat yang dalam surat Yasin itu, sambil dilempari pasir, maka mereka menjadi buta, tidak melihat siapa-siapa. Saat itulah Nabi keluar bersama Abu Bakar. Keluarnya pun dengan sembunyi-sembunyi, sampai melalui jalan yang ketika saya pertama kali umroh diceritain itu para jamaah, saya menangis para jamaah. Masya Allah, lewat jalur ini Rasulullah. Yang kalau sekarang kita umroh itu jalan tul, begitu para jamaah. Ala tul, ya, kenceng banget. Nah ini, kita bisa menggambarkan, naiknya itu luar biasa. Rasulullah lewat situ. Kemudian bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Saat itu beberapa orang yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abu Bakar yang menyertai dalam perjalanan. Kemudian anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar, dia yang mensuplai makanan. Jadi pagi dia keluar mencari berita dari kaum Quraisy, sore bawa makanan. Termasuk juga Asma binti Abi Bakar, putri Abu Bakar As-Siddiq, ini yang menyertai Nabi, termasuk membantu logistiknya. Nah ini. Dan yang keempat adalah tukang gembala Abu Bakar As-Siddiq. Tukang gembala Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar, kemudian Asma, kemudian tukang gembalanya, dan ada lagi yaitu tukang gaib saat itu masih kafir, tapi orang Arab itu kalau dia ada kerjaan dia jujur begitu ya. Ini tukang gaib yang menunjukkan jalan. Kalau begitu ada 5 ya, dengan putranya, putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang paling berjasa di sini adalah Asma binti Abi Bakar yang selalu membawakan makanan kepada beliau dan ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pada saat di dalam Gua Sur inilah Abu Bakar menangis terus para jamaah, takut kalau-kalau nabinya tertangkap. Sedangkan Gua Sur itu bukan gua kita. Kalau gua kita kan lubang kecil kemudian ke dalam kan gitu ya. Ini enggak jurang gitu loh. Jadi kalau orang lewat di pinggir Gua Sur itu melihat ke bawah, pasti melihat siapapun yang ada di dalamnya. Tapi qadarullah, dalam sirah itu dikatakan Allah jadikan binatang-binatang termasuk burung-burung bekerja sama menutupi setiap jejak langkah yang menuju ke situ. Jadi seakan-akan tidak terjamah oleh manusia, terutama laba-laba. Laba-laba juga membuat rakit rumah di situ, sehingga tidak mungkinlah kalau ada orang masuk, laba-laba itu masih ada begitu. Saya sedikit ya. Sehingga orang itu enggak tertarik untuk melihat ke bawah. Setiap ada tentara lewat, pasukan yang memburu 100 onta tadi lewat, tidak tertarik untuk melihat ke Gua Sur. Kenapa? Enggak ada tanda-tanda untuk itu. Apalagi masih ada burung berkutut di situ, bertelur juga di situ. Kecuali satu para jamaah, cecak. Cecak itu berusaha untuk istilahnya. Makanya sampai ada hadis tentang pahala kalau membunuh cecak ya. Pahala membunuh cecak begitu. Nah, singkat cerita, kemudian setelah 3 hari itulah Nabi kemudian keluar, dan di perjalanan dikejar oleh Waraqah bin Malik. Karena Waraqah bin Malik memburu 100 onta juga. Tapi qadarullah, setiap Waraqah mau menangkap Rasulullah, maka ditelan oleh tanah kakinya, sehingga tidak bisa berjalan. Maka mintalah pertolongan kepada Nabi. Muhammad. Akhirnya Nabi kasih pertolongan. Setelah itu mau melakukan lagi sampai kira-kira 3 kali.
yang pada akhirnya, pada yang terakhir itulah Warokoh bin Naufal kemudian mengadakan perjanjian dengan Nabi, dan dia kemudian pulang dengan perjanjian itu. Dan pada saat Fathu Mekah, Warokoh membawa surat itu kepada Nabi dan membacakannya, dan dia masuk Islam. Ya, Warokoh bin Naufal pada akhirnya masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Alhamdulillah, ini singkat ceritanya. Mudah-mudahan kita sekarang yang sudah tinggal mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi ini bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم